masih lagi banyak fake news yang dikeluarkan. Saya menyerulah kepada mereka yang terlalu berminat mengeluarkan fake news ini. Tidak ada untungnya kepada sesiapa dengan mengeluarkan fake news ini, malah ianya lebih merosakkan lagi dan ianya boleh menguruharakan keadaan. Percayalah, kerajaan mengambil segala langkah yang terbaik untuk memastikan rakyat kita terbela.